Pemirsa, diduga akibat tidak kuat menanjak dan rem tangan mengalami kendala, sebuah kendaraan jenis minibus terguling di Jalan Tanjakan Naga, Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa petang. Beruntung, peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Sebuah mobil jenis Jeep terguling di Tanjakan Naga, Lembang, Kabupaten Bandung Barat Selasa petang. Kecelakaan tunggal tersebut diduga karena mobil tidak kuat serta diduga rem tangan tidak berfungsi menyebabkan mobil tersebut terjungkal. Dengan menggunakan mobil derek serta dibantu warga sekitar, mobil berplat nomor T1480LL ini berhasil dievakuasi. Beruntung dalam kecelakaan tunggal tersebut, pengemudi mobil dapat menyelamatkan diri dan hanya mengalami luka ringan. Saya menanjak di sini, terus si mobilnya itu nggak kuat, saya rem tangan, terus itu ada ini apa, tentara, mau bantu saya gitu, dorong, pas mobilnya dilepas, terus saya rem tangan, terus ini apa, Akibat peristiwa tersebut, jalan alternatif Bandung menuju Lembang sempat mengalami kemacetan panjang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.